Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama-tama saya Musni Umar, sosiolog dan juga rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, menyampaikan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Bulan puasa adalah bulan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakannya sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Al-Qur'an adalah petunjuk. Salah satu petunjuk yang diberikan Allah kepada kita adalah perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menggunakan kesempatan, menggunakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran, mengikuti ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan atau dianjurkan kepada kita untuk kita laksanakan, termasuk dalamnya salat tarawih. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan pada akhir bulan puasa diterima oleh Allah seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dan kita menjadi manusia paripurna, manusia yang bersih dari dosa dan noda, kayaumi waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosa dan noda yang melekat pada dirinya. Mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita, memberi kesehatan dan kesanggupan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dan berbagai amal kebaikan di dalamnya, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.